Halo sahabat otomobil, kembali lagi bersama Brenda. Kali ini Brenda ada di Bricks Autocar. Tepatnya alamatnya ada di Serba Oto, Palem Semi, Blok A1, nomor 2, Karawaci, Tangerang. Nah, buat sahabat otomobil yang beli mobil di sini ya, nanti bisa lihat langsung alamatnya di deskripsi atau kalian bisa juga kontak langsung ke Brenda di nomor HP 0813-8595-5400. Kami melayani cash dan kredit seluruh Indonesia dan juga kita bantu semaksimal mungkin buat kalian mungkin yang ada di Jabodetabek yang pengen mobil di sini, yang mau kredit kita maksimalkan. Yang rumah kontrak atau mungkin datanya ada miring-miring, gak usah sungkan, langsung chat, konsultasi ke Brenda, kita cari solusinya sama-sama. Nah, benefitnya nih untuk beli mobil di Bricks Autocar, salah satunya kita kasih garansi mobil bukan bekas tabrak atau bukan bekas banjir ya tentunya ya. Kami juga bekerja dengan OLX Autos yang tentunya setiap mobil yang dibeli di sini sudah diinspeksi dengan baik dan juga mendapatkan garansi mesin dan transmisi selama 30 hari. Oke, sahabat otomobil, kita langsung aja yuk lihat stoknya apa aja. Nah, kita punya Nissan X-Trail. Ini Nissan X-Trail 2006 ya. Dia tipenya STT, transmisinya Matic. Kapasitas mesinnya dia 2500cc. Platnya F ganjil. Dan untuk ini plat F ganjil Bogor ya. Dan untuk pajak ini masih panjang, masih bulan Oktober tahun depan, jadi masih panjang banget. Dan untuk kilometernya untuk mobil ini di 140.000, masih cakep banget karena tahun 2006 guys, kilometer segitu. Untuk harga cashnya kita kasih 95 juta aja, nego sampai jadi, dan dengan OTR kredit hanya di 88 juta aja. Nah, buat yang mau mobil ini kita kasih DP cukup di 38 juta aja, angsurannya sekitar 2.200.000 kali 35 kali. Cakep kan? Angsuran 2.200-an dapat mobil SUV di sini. Kita lanjut. Nah, ini juga ada mobil sedan ya kan yang keren banget, ada Honda Civic 2013. Kalau ini baru dateng ya, masih anget banget, habis dicuci. Belum diiklanin nih, platnya B, genap, Jakarta Selatan, pajak juga masih Mei. Tapi buat kalian yang berminat sama mobil Civic ini, nanti bisa langsung kontak ke Brenda ya, spesifikasi lengkap nanti dikasih. Kita lanjut. Nah, kalau ini mobil SUV mewah tapi murah, ada Hyundai Tucson. Tipe XG ya, tipe tertinggi di kelasnya, transmisinya Matic tahun 2014. Kapasitas mesinnya dia 2000cc kalau mobil ini, dan dia sudah ada panoramik. Di 2014 dia udah facelift ya modelnya, dan kilometernya nih guys masih 75.000. Nah, pajaknya juga masih panjang, pajaknya Desember tahun depan 2023. Jadi masih 1 tahun lagi atas nama pribadi. Platnya A, genap. Dan untuk harga cash kita kasih 195 juta aja, nego sampai jadi, udah bisa bawa pulang SUV ada panoramiknya lagi. Nah, untuk kreditnya cukup di 175 aja, kita kasih special price buat kalian yang beli mobil ini. Buat sahabat otomobil kita kasih DP 8 juta aja. Jadi cukup 8 juta dengan angsuran sekitar 5.970.000 kali 47 kali. Oke, kita lanjut. Nah, masih dengan stok X-Trail. Selain punya warna hitam, kita juga punya warna silver. Cuman tahunnya aja yang beda nih guys. Kalau ini ada X-Trail, tipenya XT, transmisi Matic tahun 2005. Untuk kapasitas mesinnya sama 2500cc. Dia plat B, genap, dan untuk pajaknya juga masih panjang, bulan September tahun 2023. Nah, untuk Nissan X-Trail ini harga cashnya cuma 95 juta aja, kita kasih nego. Dengan OTR kreditnya hanya di 90 juta. Kalau ini DP-nya cukup di 44 juta aja,
angsurannya hanya Rp2.050.000 per bulannya kali 35 kali. Cakep kan? Kita lanjut. Nah, ini ada Honda Mobilio nih. Mobil keluarga yang nyaman banget dari Honda ya. Ada Honda Mobilio tipe RS transmisi Matic tahun 2015 warna merah. Merah-merah marun gitu ya, agak kecoklatan. Ini kilometernya baru 80.000, pajaknya Agustus panjang 2023. Atas nama pribadi, plat B genap. Pajaknya super panjang nih, Desember 2023. Untuk Mobilio RS Matic 2015 ini, kita lepas harga cashnya hanya di 160 juta aja, masih nego. Dengan OTR kredit hanya 138 juta aja. Kita kasih DP-nya, spesial buat kalian cukup 12 juta aja bawa pulang Mobilio RS Transmisi Matic 2015 dengan angsuran 4.050.000 kali 59 kali. Kita lanjut lagi yuk. Nah, kita punya sedan lagi. Ini mobil Sultan nih guys. Ada Toyota Camry Hybrid Transmisi Matic tahun 2013. Untuk kapasitas mesinnya dia 2.500 cc ya. Dan kilometernya ini masih cakep banget. Untuk tahun 2013, kilometernya masih di 90.000. Pajak April 2023 atas nama pribadi, plat B Jakarta. Nah, untuk Toyota Camry ini menariknya ya kan, dia mobilnya hybrid sehingga bahan bakarnya itu untuk konsumsinya cukup irit dibanding Camry biasa. Nah, harga cashnya kita kasih di 260 juta aja nego, dengan OTR kredit hanya di 235 juta aja. Nah, DP-nya cukup di 22 juta, angsurannya sekitar 6.590.000 kali 59 kali. Kami juga melayani ya buat kalian kredit se-Indonesia, nanti jangan sungkan, dan untuk pengirimannya kita juga bisa bantu. Dan misalnya kalian jadi beli mobil di sini, misalnya nanti mau perpanjang pajak lagi, nggak usah khawatir, kita bantu kok. Jadi tetap kedepannya kalau kalian mau balik nama atau perpanjang, kontak aja ke kita, kita bantu semaksimal mungkin. Ini Camry-nya masih cakep banget guys untuk tahun 2013 ya kan. Bodinya semua masih mulus, interiornya juga masih apik banget, bener-bener mobil sultan. Nah, kita juga punya satu lagi Camry. Camry biasa ya, Camry bensin. Camry tipe V transmisi Matic tahun 2015, warnanya hitam juga. Dia kilometernya juga sama, di 90 ribuan, pajaknya juga Oktober. Nah, untuk harga cashnya hanya di 270 juta, dengan OTR kreditnya hanya di 240 jutaan aja. Untuk DP-nya hanya di 35 juta, angsuran 6.360.000 kali 59 kali. Nah, selain ada Camry Hybrid di sebelah Brenda, ini juga ada Yaris. Ini Yaris tipe S TRD Sportivo tahun 2018. Untuk Yaris ini dia kapasitas mesinnya di 1500 cc dan kilometernya di 70 ribuan. Pajaknya masih November 2023, panjang atas nama pribadi, plat B Tangerang ya. Platnya B ganjil. Harga cashnya ini cukup di 230 juta aja kita kasih nego, dengan OTR kredit hanya di 200 juta aja. Untuk paket kreditnya, kalian bisa dapat mobil ini cukup dengan DP 38 juta aja, angsuran 5.260.000 kali 59 kali. Gak kalah cakep ya sama yang tadi. Ini kalian juga lihat sendiri. Ada penilaian juga di sini dari OLX Autos ya, ini penilaiannya B untuk secara keseluruhannya. Jadi mobil di sini itu sudah lulus inspeksi semua. Jadi kalian gak usah khawatir. Tapi kalau kalian mau bawa montir sendiri atau misalnya kalian mau bawa cek ke bengkel resmi, lebih bagus, jangan khawatir. Mobil di sini semuanya sudah terinspeksi. Kita lanjut. Nah, kita juga ada Toyota Ace transmisi Matic tahun 2010, warnanya warna biru ya kan. Dia plat B ganjil. Pajaknya masih bulan April tahun 2023.
Kilometernya nih antik banget nih. Kilometernya baru 80.000 aja untuk tahun 2010 ya, masih low KM. Kalau Toyota Ace ini harga cashnya murah nih guys, cuman di 175 juta aja masih boleh nego. Dengan OTR kredit hanya di 158 juta aja. Kita kasih DP cukup di 20 juta aja, angsurannya sekitar 6.055.000 kali 35 kali. Ini mobilnya masih cakep banget. Interiornya semua masih rapi, jok-joknya ya, juga untuk velgnya masih full orisinil bawaan Toyota, dan untuk bannya juga masih cakep nih, masih tebel. Oke, kita lanjut ya. Nah, sahabat Automobil, selain tadi kita punya Tucson yang udah ada panoramiknya tipe XG, kita juga punya Tucson yang senior di atasnya ya, ini tahun 2013. Tipenya tipe GLS, kalau ini dia nggak ada panoramik sunroofnya. Nah, untuk Tucson GLS ini, dia kapasitas mesinnya sama di 2000cc ya, warna putih. Kilometernya baru di 90.000. Pajaknya masih bulan Agustus, panjang, atas nama pribadi, plat B, ganjil, Jakarta. Untuk harga cashnya, kalian dapat mobil SUV yang sebagus ini, cashnya cuma 155 juta aja kita kasih nego. Dengan OTR kredit hanya di 135 juta rupiah aja. Untuk yang mau kredit, mobil ini cukup di 23 juta aja. Angsuran hanya 3.600.000 kali 59 kali. Nah, selain punya mobil SUV ini, kita juga punya Pajero Dakar ya. Untuk Pajero Dakar ini tahun 2014, Pajero Sport Dakar yang 4x2, tipe VGT Matic 2014. Kalau Pajero Dakar ini dia kapasitas mesinnya di 2500cc ya, bermesin diesel warna putih. Kilometernya ini 117.000, pajak masih panjang, masih bulan September. Atas nama pribadi, plat B, Tangerang. Harga cashnya untuk mobil ini cukup di 315 juta aja, dengan OTR kredit hanya di 285 juta aja. Kita kasih DP-nya, kalian bisa dapat mobil SUV yang gagah dengan DP 38 juta aja, angsuran 8 juta 190.000 kali 59 kali. Nih, kalian lihat sendiri mobilnya, lampu-lampunya juga masih bening. Masih gagah banget ya kan, velgnya masih ori ya, masih mulus. Dan sudah ada roof railnya juga. Jadi benar-benar gagah, mobil ini benar-benar cakep banget. Siap dibawa, tinggal dibayar aja nih. Oke, sahabat Automobil, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa dimanapun kalian berada yang belum subscribe, subscribe YouTube Okta Automobil dan kasih like juga. Jangan lupa kalian klik lonceng untuk tahu video-video update selanjutnya. Doa Brenda, dimanapun kalian berada selalu senantiasa mendapatkan kesehatan dan mendapatkan mobil-mobil impian kalian. Dadah.